Oke, bosku, kali ini saya habis pulang dari kegiatan. Ini melihat ada mbah-mbah itu, mbah-mbah, ada mbah-mbah yang semangat mengais rezeki untuk keluarganya luar biasa semangatnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol teman-teman, tapi kamera nggak di ikut turun, ikut di dalam mobil aja. Nanti saya komunikasinya ke mbah-mbahnya aja langsung. Oke bosku, siap. Mbah, tumbas mbah. Tumbas sapu ini ki, Mbah. Nggih. Nggih. Sadean pun dangu, Mbah. Sampun dangu sadeane. Pinten iki, Mbah? Hah? Pinten? Gangsal welas. Oh, niki. Oh, Mbah, sing sepet pinten. Ya cocok. Nggih, nyuwun setunggal kula sing sepet. Nggih, Pak Yai. Purworejo. Nggih. Konten Mbah Satiani. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Tak lanjut juga sore ini. Nggih. Jati Wera no pikir jenengan. Nek kula megolo. Nggih. Dadi kalimat iki kan nggih. 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 Tilenggae pun nggih, Mbah. Kula. Nggih. Niku kecil Weron. Oh Weron. Nggih, step nganu jeneng teng mriki. Nggih, Pak. Oh, kula. Kula Pitoro. Pitoro. Nggih. Ah, jawane. Nggih, semangat nggih, Mbah. Nggih, siap. Monggo. Tak anu. Nggih. Oke, bosku. Mungkin tidak bisa memberikan apa-apa tapi apresiasi buat mbah-mbahnya sangat luar biasa. Semangat juang kerjanya buat teman-teman anak-anak muda, tetap semangat mencari rezeki. Jangan sampai kita lupa kesehariannya kita seperti apa. Luar biasa buat mbahnya. Tuh, sangat luar biasa bosku. Sehat selalu mbah. Maaf belum bisa bantu apa-apa, tapi apresiasi buat mbahnya.